Ini mobilnya pelaku. Foto. Di foto ini mobil pelaku. Mobil pelaku. Ya, di foto dengan background Polsek Pesanggerahan. Yang Rubicon itu. Iya. Rubicon. Mobil pelaku ini plat nomornya B120 DEM. Itu siang, sekitar jam 2 siang. Sekitar jam 2 siang tanggal 21. Hari kedua. Kemudian mobil itu hilang ya, Mulia? Mobil itu tidak ada di tempat. Oh, maksudnya tidak ada di tempat? Tidak ada di tempat. Terus ditanyakan. Dia, Rustam cerita. Saya tanya ke polisi di sini, katanya mobilnya baru dipakai untuk menjemput saksi. Saya marah. Apakah Polsek ini demikian miskinnya jemput saksi pakai mobil yang dipakai oleh pelaku? Anehnya apa? Pas balik plat nomornya berubah. Siapa dan yang bawa? Yang bawa Agnes. Oh, anak Agnes. 15 tahun bisa nyetir. Ketika pemberkasan malam hari, saya dapat info dari saksi Pak Rudi dan Bu Natali. Para pelaku ini sedang main gitar. Para pelaku ini maksud saudara? Dedi, Shen sama Agnes. Oh. Sedang. Dakwa ini ada ya, main gitar. Sedang. Itu saudara mendapat informasi dari Pak Rudi dan Bu Natali dan juga Rustam dan banyak lagi main gitar. Ya, main gitar di mana? Di Polsek. Yang aneh lagi adalah visum lama banget. Visum. Baik. Saya kurang paham berapa lama, tetapi kayaknya kalau 3 hari terlalu lama. Ya. Obrolan mereka. Karena pada dengar juga kan? Sebentar, obrolan mereka. Obrolan mereka, para pelaku ini. Terdakwa ini. Iya. Obrolan ini ya. Iya. Obrolan di mana? Obrolan di Polsek. Di Polsek. Iya. Obrolan ini saudara juga dapat info dari? Dari saksi. Dari saksi ya. Ini, maksudnya saksi ini siapa? Pak dari Rudi. Pak Rudi. Pak Rudi. Iya. Iya. Sama Bu Natalia. Iya. Sama. Siapa tadi saudara? Rustam, iya. Apa yang di tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Kalian itu yang ngomong nih si Dedi nih. Kalian tuh nggak akan kena si Agnes sama si Shen. Nanti diurusin sama papa. Aku aja paling cuma 2 tahun 8 bulan. Dari situ saya langsung beranggapan bahwa ini ada yang nggak beres. Anak saya ini korban.